Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dipal. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi kita main ke Daihatsu Trimandiri Selaras di daerah Cilengsi teman-teman. Vlog terakhir kita bahas simulasi kredit dan harga-harga mobil Ayla. Nah, kali ini kita lihat luar dalamnya teman-teman nih, ya kan? Seperti apa fitur-fiturnya, stoknya lagi ada apa aja di sini. Unit 3 barisnya yang di bawah 150 jutaan juga ada di sini dengan angsuran dimulai dari 1.900.000. Wah, mantap ya, ringan sekali itu cicilannya ya. Nah, seperti apa lengkapnya, ikutin Bang Dipal yuk. Kita lihat-lihat ke dalam. Nah, kebetulan di samping Bang Dipal ini ada display unit Daihatsu Ayla tipe X ADS CVT ini teman-teman nih. Nah, di mana kelengkapan bagian depannya ini dari headlamp, dia tidak seperti yang tipe RADS ya. Ini lampunya masih halogen reflektor biasa teman-teman. Dan di bagian bawah ini sudah dikasih lampu DRL nih teman-teman ya. Nah, modelnya nggak terlalu banyak pernak-pernik krum-kruman. Wah, ini untuk yang seleranya nggak suka krum-kruman pasti cocok nih teman-teman ya. Hitam glossy di sini, ada motif-motif segitiganya berlian di sini ya. Bagian sini warnanya black warnanya black piano seperti ini. Nah, kelebihannya seperti ini, bagian bawahnya dia ada tulisan ADS seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat mesinnya nih teman-teman. Kalau Bang Dipal jarang banget ngulas spesifikasinya, di sini Bang Dipal ulas untuk Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla ini memiliki dua varian mesin. Yang pertama mesin 1000cc, dia berteknologi VVTi. Nah, kalau yang 1200cc dia dual VVTi teman-teman, yang terkenal irit banget kedua varian mesin itu teman-teman. Nah, lebih detailnya lagi yang 1000cc ini dia berkode mesin 1KRVA DOHC ya VVTi. Kapasitas mesinnya 1000cc. Kalau yang mesin keduanya dia memakai kode mesin WAVA DOHC dual VVTi. Nah, untuk torsi dan tenaga. Nah, untuk mesin yang 1000cc torsinya 89 Nm di putaran 4400 RPM dan yang 1200cc torsinya 1013 Nm di putaran 4500 cc. Nah, sistem pembakarannya electronic fuel injection. Dia berkapasitas tangki bensinnya ya. Tangki bensinnya itu berkapasitas 36 liter. Nah, ini dia mesinnya yang 1200cc nih, yang tipe X ADS CVT. Seperti ini teman-teman. Untuk tipe X ADS, dia kelengkapannya di dalam sini. Nah, dari sini dia sudah ada traction controlnya atau TCS ya teman-teman ya. Airbag udah pasti ada di sebelah setir sama di sebelah sini nih. Oke, head unitnya double din tapi dia belum LCD monitor yang touchscreen seperti itu. Masih tombol-tombol physical kayak gini, putar-putaran kayak gitu. Kisi-kisi AC-nya modelnya kayak begini. Wah, cakep banget ya. Ini sih kalau menurut Bang Dipal posisi berkendaranya ini driving oriented banget ya. Jadi enak banget dikendarai teman-teman. Untuk pengaturan AC dia hanya dua putar-putaran seperti ini. Oke, dua-dua putaran tapi di sini udah lengkap ada sirkulasi AC-nya teman-teman. Arah semburan sih belum ada, cuman ada temperatur sama fan speed seperti itu aja. Nah, untuk urusan penempatan di sini kalian bisa naruh-naruh handphone dan segala macam ya. Ada dua cup holder dan ada power outlet buat ngecas-ngecas handphone kalau baterainya habis. Nah, tuas CVT-nya seperti ini, seperti biasa layaknya konvensional, posisinya PRNDSB ya, dan ada logo ADS-nya di sebelah sini teman-teman. Oke. Handbrake-nya, part brake-nya masih handbrake seperti itu. Ada cup holder lagi di sebelah sini. Dan setiap pintu ini dia dilengkapi tempat penyimpanan. Door pocket ya, bisa naruh tempat minum dan beberapa barang lainnya. Lalu lacinya ya seperti ini. Cukup luas buat naruh-naruh barang ya teman-teman ya. Aksen warna ya udah full black kayak begini teman-teman. Biasa aja dengan balutan jok kursi, bahan fabric, ada motif-motif merahnya seperti itu. Dan fitur-fitur keselamatan lainnya selain airbag di sini ada seatbelt di keempat pilar ya teman-teman ya. Siap, mantap banget. Model belakangnya stylish banget, modern, keren, ada bentuknya teman-teman. Nah, tapi di sini lampu belakang ini masih menggunakan bohlam biasa ya. Belum mengusung lampu LED teman-teman. Nah, di sini ada logo Ayla-nya. Nah, ini logo variannya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini, ngotak, banyak tarikan garis. Dan setiap pembelian unit Daihatsu Ayla, bodinya sudah diproteksi oleh Protera Protection teman-teman ya. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Kapasitas bagasinya nih, waduh ini dia. Ada yang mantap nih, handle pintu bagasinya udah bukan mekanikal lagi,
ya udah nggak kayak seperti Ayla yang lama yang akses bagasinya itu cuman ditarik dari bawah kursi, tapi di sini udah dikasih handle pintu yang sudah elektrik nih teman-teman, udah bukan mekanikal lagi ya teman-teman ya, bisa kalian lihat ya di sini ya. Waduh, seperti itu teman-teman. Yuk kita lihat kapasitas bagasinya teman-teman. Wah, seperti ini. Tetap luas seperti pendahulunya teman-teman. Dan dikasih jaring net buat jagain barang kalian teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini di balik sini terdapat ban serep ya, yang menggunakan pelek standar seperti ini. Dan beberapa tempat-tempat toolkit nanti dikasih ketika kalian beli unit Ayla di Daihatsu TMS. Nah, ini dia toolkit-toolkitnya ya. Ada segitiga pengaman, ada P3K, segala macem. Nah, seperti ini. Nah, ini apa nih isinya? Karena masih disegel, Bang Dipa nggak bisa buka ya, teman-teman ya. Oke, nah ini satu lagi kelengkapan di bagian belakang. Ah, spoiler nggak ada. Rear defogger nggak ada untuk Ayla X ADS ini, teman-teman. Hanya dikasih rear wiper seperti ini. Bagian bawah, sensor parking nggak ada. Kamera mundur, apalagi nggak ada. Yaudah, begini aja untuk yang varian tipe XADS seperti itu teman-teman. Mau tahu harga dan simulasi kreditnya? Yuk langsung kita tanya-tanya salesnya. Berapa varian sih ini Ayla? Kalau untuk Ayla kita ada Ayla M, Ayla X, nah ada kita ada Ayla R juga. Oke, siap. Nah, coba Mas kasih paketan kredit harga OTR yang menarik. OTR. Biar teman-teman kebeli Ayla. Oke, siap. Untuk OTR ya, di Ayla itu OTR kita di mau ngambil tenor pendek ya, seperti saya mah yang cepet aja lah, satu tahun ada program bunga 0% nggak? Oh ada dong, ada ya? Ada. Oke, terus ada program free angsuran 2 kali nggak ya? Velgnya nih, untuk yang Ayla XADS ini, velgnya udah racing berwarna abu-abu metalik, 4 baut roda pengereman depan cakram yang belakang tromol. Dia memakai ukuran ban 175/65 ring 14, mantap banget, udah apa ya, proporsional dengan ukuran postur bodinya. Langsung kita tanya-tanya, di sini udah ada Mas Bagus, apa kabar Mas Bagus? Sehat Bang Dipa, apa kabar lagi nih? Udah lama gak ketemu nih, tapi sebelum lebaran kita ketemu nih. Iya, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Maaf izin ya teman-teman ya, suasananya masih kayak lebaran aja nih teman-teman ya. Masih lebaran. Dan habis lebaran ini, Mas Bagus, kalian pengen kasih info-info, spill harga dan simulasi kredit Ayla? Bisa. Nah, per varian ya? Per varian boleh. Oke, ada berapa varian sih ini Ayla? Kalau untuk Ayla kita ada Ayla M, Ayla X, nah ada kita ada Ayla R juga. Oke, siap. Nah, coba Mas, kasih paketan kredit harga OTR yang menarik. OTR. Biar teman-teman kebeli Ayla. Oke, siap. Untuk OTR ya, di Ayla itu OTR kita di 140 jutaan aja. 140 jutaan ya, aja. Yang itu yang termurah ya? Itu yang termurah. Dapat yang tipe? Tipe M. Tipe M. M itu di bawah X. Di bawah X. Oke, siap. Itu udah ada apa? Belum termasuk cashback? Belum masuk cashback. Belum termasuk cashback. Oke, siap. Masih ada potongan harga ya. Teman-teman. Pasti banget lah. Mantap. Nah, ini DP paling ringan berapa nih di Ayla? 3 juta aja. 3 juta aja? Spesial buat subscriber Bang Dival. Wah, mantap sekali. DP 3 juta, angsuran kena berapa tuh? Angsuran di 3 jutaan juga. 3 jutaan juga? 3 jutaan. 3 jutaan berapa lama tenornya? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Betul. Oke, dari rate Ayla termurah sampai yang tertinggi nih. Yang tertinggi Ayla apa nih? Untuk tipe tertinggi kita ada di tipe RCVT ADS. RCVT ADS, yang lampunya udah LED ya? Betul sekali. Oke, mantap, yang udah komplit pokoknya. Udah komplit semua. Udah komplit fitur-fiturnya ya. Betul sekali. Nah, fitur-fiturnya seperti apa, berhubung barang displaynya belum ada, nanti tanya-tanya sama? Langsung ke Bagus aja. Oke. Telepon aja Bagus, selalu fast respon. 24 jam. Nomornya ada di pojok kanan atas ya teman-teman ya. Betul. Oke, siap. Mas Bagus, yang tipe tertinggi RADS ya, harganya berapa tuh? Untuk harga tipe tertinggi kita di 190 jutaan aja. Oh, nggak nyampe 200 jutaan? Nggak nyampe. Itu udah dipotong cashback belum ya? Belum dong. Belum dipotong cashback. Udah murah di bawah 200 jutaan, masih bisa dipotong cashback. Bisa lebih dong. Murah lagi. Cashbacknya lumayan lagi. Iya. Kalau yang tipe terbawah, itu kan DP 3 jutaan. Nah, kalau ini DP paling ringan berapa? Kalau ini DP paling ringan di 11 jutaan aja. 11 jutaan udah bisa bawa pulang? Udah bisa bawa pulang tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Dengan angsuran 4 jutaan selama 5 tahun. Eh, mantap ya. 4 jutaan loh. 4 jutaan ya? DP cuma 11 juta. DP cuma 11 juta? Betul. Oke, mantap. Kalau seumpamanya nih teman-teman ngambil paket yang 1 jutaan, tenor samain deh. Kira-kira DP-nya berapa ya? Kalau untuk Ayla ya, kita ada 3 paket nih. Pertama tadi 3 jutaan ya? Iya.
sama ada kita di DP 25 jutaan aja nih Bang Rival. Oke. Okay. Itu angsuran 5 tahunnya udah di 2 jutaan. Berapa? 2 jutaan. 2 jutaan? Betul. DP 25 doang? DP 25. Tenor sama ya 5 tahun? 5 tahun ya. Oke, okay, terus ada yang terakhir apa? Ada di DP 50 jutaan aja Bang Rival. 50 juta. Angsurannya 1 jutaan aja. 1 jutaan teman-teman. Tepatnya berapa 1 juta ini? 1,9. 1,9an teman-teman. 50 juta. 50 juta. Tenor berapa? 5 tahun. 5 tahun teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada hitungan lain teman-teman ya, modal sendiri, wah, Mas saya mau lebih dari 50 juta nih. Oh, bisa 60 banget. 70 DP keras. Hasil trade-in jual mobil. Oh, bisa banget. Trade-in bisa banget, bagus. Itu DP paling gede banget. Iya. Trade-in bisa banget, bagus. Okay. Bagus bantu cari angka yang paling sesuai. Yang paling sampai bersin. Sampai bersin tuh. Iya. Oke, okay, teman-teman ya, saran Bang Dipal DP-nya gedein karena DP gede itu manfaatnya banyak banget. Banyak banget. Ya, yang pertama angsuran udah jelas pasti murah. Dan yang tadinya 1.900.000 bisa lebih turun lagi. Bisa ke 1,5 juga bisa. Nah, bisa sampai 1,5 dan bunganya lebih kecil lebih ya. Lebih kecil. Suku bunga lebih kecil dengan semakin gede DP, suku bunga semakin lebih kecil. Oke, terus pertimbangan leasing nih. Gampang approve. Sangat ya? Approve. Approval seperti lebih tinggi. Itu. Oke, siap teman-teman. Itulah Ayla. Apabila kalian minat langsung aja telepon Mas Bagus. Adanya nomor teleponnya ada di pojok kanan atas. Nah, ini kalau teman-teman, wah Ayla cuman 2 baris nih, keluarga saya keluarga besar nih. Saya butuh Sigra yang 3 baris. Nah, promo Sigra bagaimana tuh? Lagi ada yang hot nggak? Ini Sigra lebih hot lagi ya, Pak? Lebih hot lagi. Lebih. Kalau tadi Ayla kan antara tipe tertinggi dan tipe terendah, ada perbedaan dari DP ya? Oke. Okay. Kalau untuk Sigra kita sama ratakan. Dari boleh. Tipe terendah sampai tipe R, 3 jutaan aja. Sama DP-nya. Sama, 3 sama. Jutaan DP-nya sama ya? Sama. Angsuran? Angsuran 3 jutaan aja, 3 sampai jutaan. 4 jutaan. Sampai 4 jutaan. Betul. Oke, okay, 5 tahun. 5 tahunnya. 5 tahun. Sigra, nah segitu ya teman-teman. Dapatnya Sigra tipe apa tuh? Sigra dari Sigra D, Sigra dan D. Tipe tertinggi Sigra R. Oh gitu. Betul. Iya, nanti tapi rata ya, 3 juta semua rata. Oh rata ya? Rata, tipe terendah dan tipe tertinggi. Siap. Nah misalnya minat nih, booking fee berapa nih? Kalau booking fee kita 500.000 juga nggak apa deh, kita proses. 500.000? 500.000 langsung proses? Langsung proses. Oke, di approve langsung pelunasan? Langsung pelunasan. Oke, siap ya. Data menyon-menyon dibantu nggak? Kita bantulah. Dibantu ya? Iya. Oke. Cerita, cerita dulu aja. Cerita dulu aja. Apa salahnya curhat? Okay. Apalagi kalau malam-malam sambil ngopi kan enak. Siap. Nah, curhat kan, dulu aja. Betul. Nah ini kan nggak semua dealer bisa nanganin luar kota nih. Betul. Ya kalau di sini bagaimana? Kalau di sini kita, untuk saat ini kita masih di Jabodetabek dulu Bang. Jabodetabek aja ya? Jabodetabek dulu. Untuk prosesnya biar cepet ya? Lebih cepat. Warga Jabodetabek dulu? Betul. Oke tuh teman-teman, warga Jabodetabek bisa diproses cepat di Daihatsu TMS Cilengsi. Cilengsi, betul. Oke, sekali. Teman-teman, apabila teman-teman pengen walk-in, main ke sini, ketemu Mas Bagus, langsung main ke deskripsi, di situ alamat lengkapnya ada semua ya di situ ya. Tapi kalau bisa janjian dulu, telepon Mas Bagus. Betul. Biar hitung-hitungan simulasi kreditnya tepat ya. Sekali lagi Bang Dipal ingetin, kalau ada hitung-hitungan lain, teman-teman punya modalnya berapa, apakah 10 juta, 15 juta pun juga bisa ya DP-nya bisa ya. Banget. Atur suka-suka. Atur mau suka-suka. Ngambil, iya, mau ngambil tenor pendek ya seperti, ah saya mah yang cepet aja lah, 1 tahun. 1 tahun ada program bunga 0% nggak? Oh ada dong, ada ya? Ada. Oke, terus ada program free angsuran 2 kali nggak ya? Ada di sini juga ada. Ada? Ada, kita ada free angsuran. Atur suka-suka teman-teman ya. Dan apabila teman-teman pengen order unit Daihatsu lain kayak seperti Terios, Rocky, Xenia, Ayla ini tadi. Ayla ini dong. Iya, Ayla ini. Keren banget kan? Keren banget ya. Iya, yang nggak kita tawarin. Betul sekali. Ada kan? Kayak ada. Luxio, Grand Max ada kan? Ada kita. Sirion. Lengkap. Ah, bisa dikawal. Stok kita aman. Stok aman ya? Aman banget. Oke. Bisa dikawal sama Mas Bagus. Oke, teman-teman sebelum Bang Dipal tutup, seperti biasa, ada pesan tambahan yang mau disampaikan dari Mas Bagus. Oke. Silakan. Baik. Kalau untuk proses di sini ya, gak usah takut ribet atau gimana. Karena lebih enak, mendingan cerita dulu aja Bagus. Kendalanya apa, kebutuhannya apa, semua akan Bagus bantu. Terlebih lagi di sini, kita banyak promo menarik, DP semini mungkin, sesukanya lah. Itu yang paling penting. Jadi gak usah takut untuk, ngambil mobil bakal ribet nih. Atau jangan. Semua bisa diatur dan Bagus akan mudahkan prosesnya. Dan mempercepat prosesnya selalu, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Gak sempat main ke sini, Mas Bagus bisa jemput bola main ke rumah teman-teman. Bisa. Atau ke kantor ya di jam istirahat, teman-teman. Bisa. Pokoknya atur suka-suka, sembari ngopi. Jadi gak jadi belakangan ya. Jadi belakangan. Yang penting silaturahmi dulu. Siap, percayakan kendaraannya dengan Daihatsu. Gampang perawatan, bensinnya irit, spare part di mana-mana. Resale value, wow. Jangan ditanya. Bagus banget, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Semoga di tahun ini dan seterusnya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, hajat hidupnya selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Semangat cari rezeki yang berkah, yang halal untuk bahagiain keluargamu di rumah sana. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.